Masya Allah ini lembut banget, kenyang dan insya Allah sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bunda Wulan. Alhamdulillah Bunda dalam keadaan sehat. Semoga teman-teman semua sehat dan tetap menjadi pejuang hidup sehat. Alhamdulillah kali ini Bunda mau membuat bolu pelangi. Terbuat dari talas 500 gram yang sudah dikukus dan dihaluskan. Kemudian ada kurma 250 gram, ada coklat bubuk 100 gram, ada kacang sangrai yang sudah dihaluskan 100 gram, telur 3 butir, ada pasta pandan yang terbuat dari daun pandan, ditumbuk kemudian diperas airnya, dan ada VCO dari dapur Bunda Wulan sebagai pengganti margarin. Tonton selengkapnya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Telur kita haluskan. Bunda pakai chopper langsung supaya tidak ribet alatnya ya, seperti ini. Kita kocok. Setelah mengembang, kita masukkan kurma. Dihaluskan lagi. Kemudian kita masukkan talas yang sudah dikukus dan dihaluskan. Ini 500 gram. Kemudian kita masukkan kacang sangrai yang sudah dihaluskan biar semua tercampur rata. Jangan lupa tambahkan VCO, Bunda pakai VCO dari dapur Bunda Wulan, wangi dan gurih. Bisa diorder ya. Kita beri 1 sendok sayur ya. Kemudian kita haluskan lagi. Setelah tercampur semua, kemudian adonan kita bagi 3. Dikira-kira saja, karena mau diberi pewarna. Jadi ada yang asli ya, ini original. Kemudian Bunda beri coklat yang ini. Kita aduk. Satu bagian beri pandan biar warnanya hijau. Siapkan loyang yang sudah diberi VCO, kemudian tata yang original dulu. Kukus kira-kira 10 menit baru adonan yang lain kita masukkan. Tambahkan warna yang coklat. Karena adonan masih ada, kita taruh lagi di tempat yang kecil-kecil. Yang original sudah habis. Hmm.
sudah mulai merekah dia. Tambahkan sekarang yang hijau. Tutup, kukus 30 menit. Alhamdulillah sudah matang. Tara, alhamdulillah bolu kukus pelangi siap dinikmati. Meskipun dari talas, tapi wangi pandan dan coklatnya sangat menggoda, masya Allah. Semoga teman-teman terinspirasi dengan resep-resep Bunda. Jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya tahu ketika Bunda memberikan video terbaru. Masya Allah ini lembut banget, kenyang dan insya Allah sehat. Tabarakallah. Semoga bermanfaat. Salam sehat, langsing itu bonus. Assalamualaikum.